Inilah fakta-fakta wanita Jepang yang pasti kalian gak akan nyangka, ternyata mereka seperti ini. Yang pertama, wanita di Jepang jarang mandi. Mereka hanya mandi satu kali di malam hari setelah bekerja. Bahkan mereka beranggapan bahwa mandi sehari sekali itu termasuk kategori sering mandi. Tapi ya walaupun begitu, tetap bening-bening juga kan? Yang kedua, di Jepang cewek yang ngejar-ngejar cowok. Ceweklah yang menembak cowok duluan dan mereka juga yang memberi hadiah berupa bunga dan coklat. Dan faktanya, wanita di Jepang lebih memilih pria Indonesia dibandingkan pria Jepang. Hal ini dikarenakan pria Jepang kurang romantis, pelit, dan juga suka cuma main-main doang saat berhubungan. Dan wanita Jepang ngomongnya suka bideng dan kalau ketawa pasti selalu menutup mulutnya. Itu kenapa ya?